Siapa sih nggak tahu black hole? Kita pasti kenal istilah black hole dari buku, film, bahkan game pun ada yang ngeluarin skill black hole. Dan tentunya kita udah dengar di video tentang relativitas Einstein ya. Tapi tau nggak sih kalau ada istilah white hole dan apa bedanya dengan black hole? White hole adalah kebalikan dari black hole. Black hole adalah suatu ruang gelap yang memiliki tarikan gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya yang menjadi objek tercepat di alam semesta pun tidak bisa lolos dari tarikan gravitasi black hole. Gravitasi yang kuat ini tercipta karena di ruang tersebut memiliki kelengkungan ruang waktu yang sangat besar sesuai dengan teori gravitasi Einstein. Dan fenomena ini adalah salah satu yang tidak bisa dijelaskan oleh gravitasi Newton. Kalau tadi black hole intinya adalah menyerap semua objek di sekitarnya, nah kalau white hole memuntahkan semua objek yang diserap oleh black hole. Jalur penghubung antara black hole dan white hole disebut dengan wormhole. Black hole itu sendiri sudah benar-benar terbukti ada di alam semesta. Tapi sayangnya white hole masih sebatas konsep matematika teoritis dan belum ada bukti yang mendukung konsep matematika tersebut. Jadi lebih misteri mana, black hole atau white hole?